Rizky Bilar dan Lesti Kejora disebut-sebut akan melangsungkan pernikahan pada tahun ini. Meski kedekatan mereka tak berlangsung lama, namun Rizky Bilar mengaku bahagia bisa menjalin hubungan dengan Lesti Kejora. Perasaan tersebut tampak diungkapkan olehnya saat hadir dalam salah satu acara TV. Pada lain kesempatan, Uya Kuya terlihat pernah menghipnotis Rizky Bilar. Ayah cinta Kuya itu lantas menanyai aktor ganteng kelahiran Medan, Sumatera Utara ini dengan beragam pertanyaan. Hubungan Rizky Bilar dan Lesti pun tidak luput dari perhatian Uya Kuya. "Kamu kan sudah berhubungan dengan Lesti sudah berapa bulan?" tanya Uya. 9 bulan," jawab Rizky Bilar singkat. "Bahagia dengan Lesti," sahut Uya Kuya tanpa jeda. Kata bahagia pun terdengar dari mulut Rizky Bilar meski lirih. Aktor 25 tahun ini mengaku Lesti paham betul bagaimana cara memperlakukannya. Perlakuan Lesti tersebut rupanya yang membuatnya merasa nyaman dan bahagia menjalin hubungan asmara itu. Rizky Bilar juga mengungkapkan bila sang kekasih juga ikut memperlakukan orang tuanya sama baik seperti kepadanya. Selain itu, ia pun mengaku tidak pernah bosan menjalin hubungan Lesti selama 9 bulan terakhir. Hubungan Rizky Bilar dan Lesti selama 9 bulan rupanya berjalan mulus tanpa diwarnai drama putus nyambung. Kendati demikian, Rizky Bilar mengaku cukup sering ribut dengan Lesti. Rizky Bilar menyebutnya dengan istilah keributan kecil lantaran tidak berujung pada konflik panjang dalam hubungan mereka. "Suka ribut kecil sama Lesti?" tanya Uya Kuya. "Ribut-ribut kecil, Pak," jawabnya. "Biasanya soal apa ributnya?" tanya Uya Kuya lagi. Keributan keduanya rupanya kerap dipicu karena salah satu di antara mereka yang tidak ingin datang tepat waktu saat janjian hendak pergi ke suatu tempat. Selain dari itu, Rizky Bilar juga kerap menggoda Lesti dengan kisah asmara masa lalu saat bersama Rizky The Academy. "Kadang saya suka ngungkit-ngungkit atau bercandain dia soal masa lalunya," pungkas Rizky Bilar. "Ya kadang-kadang kayak dia nggak tepat waktu kalau janjian," ujar Rizky Bilar lagi. Begitulah informasinya. Jika ada kesalahan kami minta maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.